Kamu kan punya istri kan? Punya istri kan? Punya anak? Itu dilakukannya di mana? Di kamar? Di kamar. Di lapor sampai 8 tahun? 3 3 orang. Pak Ustadz, kalau waktu dulu emang korban sodomi juga? Pak Ustadz mau nanya? Iya, punya riwayat. Oh, punya riwayat waktu dulu pernah di sodomi ya? Statusnya berapa tahun, Pak? Waktu jadi korban? Satu intes. Ya Allah. Satu intes. Jadi ada semacam balas dendam mungkin atau gimana? Tapi kan sama istri udah di katanya udah di apa? Udah ditawarin so kalau mau menikah lagi sama perempuan silakan, tapi tidak tertarik ya, tertariknya sama laki-laki gitu. Bukan enggak tertarik, memang juga mau kerja. Tapi sahabat ke perempuan masih ada? Ada. Kalau istri katanya enggak digauli 2 tahun. Bapak tahu enggak, Pak, perbuatan kayak gitu dosa, Pak? Sangat. Kan Bapak lagi, tahu masalah agama, ngerti masalah agama. Kenapa melakukan hal itu? Sama setan, kemasukan setan. Ada bisikan kah? Berarti sekarang menyesal ya, Pak ya? Sangat. Iya, mudah-mudahan. Kalau anak Bapak yang jadi korban seperti itu, perasaan Bapak gimana? Sekarang Bapak yang jadi pelakunya. Gimana? Tersisa. Jadi kan sekarang katanya pesantren mau ditutup, kasihan juga anak-anak, Pak. Siapa? Kalau satu korban namanya berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang sekali. Iming-imingnya apa? Sebetulnya sih nggak ada. Tapi karena takut ke ustaz itu. Kasih uang atau dikasih Pernah ngasih ancaman nggak ke korban? Katanya Pak ada yang bersukses menyodomi Bapak, benar Pak? Ada yang sukses menyodomi Bapak selain dicabuli korbannya? Nggak ada. Katanya ada satu orang yang berhasil menyodomi. Nggak ada, berarti hanya dicabuli aja. Disimpan. Terima kasih. Ya.